untuk umpan media pilus mancing glosoran. Nah, ini esennya bosku. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Ali Topan Strike. Buat bos-bosku yang hobi mancing di galapung ikan mas dan hobi betot induk, kali ini saya akan sedikit berbagi spill umpan pilus galapung ikan mas. Oke bosku, tonton terus videonya supaya tidak gagal paham. Oke bosku, kita racik umpannya. Untuk yang pertama, kita siapkan plastik es. Ini kebetulan plastik esnya besar bosku, karena saya beli tadi di warung, yang kecilnya habis. Dan air panas, esen, pengeras umpan dari keluar penyu. Umpan pilus ini cuma dua bahan saja bosku. Ini sudah jadi umpan bosku, tinggal kita racik aja. Oke bosku, pertama-tama kita siapkan plastik es. Kalau bisa untuk plastik esnya pakai yang kecil bosku, karena ini terlalu besar. Tapi hanya berbagi cara membuat umpan media pilus buat bos-bosku yang hobi betot induk di galapung ikan mas. Lalu kita siapkan air panas. Untuk air panas 1 sendok makan. Nah, air panasnya full, masukkan ke dalam plastik. Kita geser. Setelah ini kita akan pakai pengeras umpan dari penyu kering. Kalau nggak ada penyu kering, bisa pakai telur penyu atau kinoi yang satu saset. Nah, saya menemukan ini di toko pancing, penyu kering, umpan untuk segala jenis ikan. Nah, ini pengeras umpan bosku, kita akan jadikan umpan media pilus. Kita buka dulu. Nah, ini plastiknya berlapis bosku. Untuk pengeras umpan, kita pakai secukupnya aja bosku. Biasanya kalau pengeras umpan ini aromanya tawar bosku, jadi tidak ada aroma. Kita masukkan secukupnya saja. Oke, ini masih ada setengah lagi. Setelah ini kita aduk sampai kalis. Kalau terlalu lembek bisa ditambahkan pengeras lagi, tapi kalau terlalu keras umpan dasarnya kita tambahkan air lagi. Kita aduk dulu sampai kalis. Diusahakan untuk umpan dasaran media pilus diaduk sampai kalis supaya pengeras umpan dan air panasnya itu tercampur merata. Nah, kita aduk-aduk aja sampai kalis. Oke bosku, sepertinya umpan media pilus yang masih dasaran ini sudah kalis. Nah, hasilnya seperti ini bosku. Ini baru dasaran. Oke bosku, setelah ini kita tambahkan esen. Untuk esen, saya pakai esen andalan Ali Topan Strike. Nah, seperti ini bosku esennya. Esen ini sering saya gunakan di setiap mancing galapung ikan mas untuk umpan media pilus mancing glosoran. Nah, ini esennya bosku. Oke bosku, sebelum kita teteskan ke umpan dasar, diusahakan dikocok dahulu supaya aroma esennya itu tercampur merata.
Oke bosku, kita teteskan esen. Untuk esen target induk saya pakai 120 tetes bosku untuk media pilus. Tapi kalau untuk ikan rame ya bisa pakai 10 sampai 15 tetes. Karena kita targetnya ikan besar, saya pakai esennya 120 tetes. Oh bang, ini takut ode. Justru esen saya ini makin banyak, makin aromanya makin keluar. Jadi mantep bos lah. Kita teteskan 120 tetes. Nah kita kecerot aja bosku. Jadi jangan takut ode bosku. Oke bosku, sepertinya sudah 120 tetes untuk umpan media pilus, esennya 120 tetes. Jadi kalau pakai 150 tetes pun juga nggak mengapa bosku, karena esen ini makin banyak makin keluar aromanya. Oke, setelah ini kita aduk sampai kalis supaya umpan dasar dan esennya itu tercampur merata. Aduk-aduk aja sampai kalis. Nah ini aromanya sudah keluar, mantep banget ini bosku. Diaduk aja terus sampai benar-benar kalis. Oke bosku, sepertinya umpan media pilus sudah jadi dan kalis. Nah ini umpan dasar dan esennya itu sudah tercampur merata. Nah sudah jadi, lalu kita tes bosku untuk tekstur umpannya apakah sudah pas apakah belum. Nah sepertinya sudah pas bosku. Ini tidak lembek dan tidak keras. Ini sangat pas sekali. Nah, seperti ini bentuknya bosku. Umpan media pilus. Ini buat betot indukan galapung bosku. Nah, seperti ini umpannya bosku. Kecil. Nah, ini yang disebut umpan pilus. Umpan ini cukup dengan esen doang. Sudah jadi umpan. Umpan ini umpan rahasianya para pemancing glosoran. Nah ini umpannya bosku, umpan pilus. Cukup dua bahan saja, pengeras umpan dan esen, sudah jadi umpan. Nah ini umpan rahasia para pemancing. Umpan ini sering saya gunakan bosku di galapung mancing glosoran. Hasilnya terbukti selalu narik induk. Yang penting asal sabar mancingnya. Oke bosku, kita rapikan lagi. Seperti ini bosku, bentuk dan rupa umpan media pilus. Cara pembuatannya sangat mudah sekali bosku, cukup diaduk-aduk aja.
Nah ini umpannya buat bos-bosku yang hobi betot induk di galapung. Seperti ini umpannya. Umpan pilus galapung ikan mas. Oke bosku, lalu kita ikat. Oke bosku, selamat mencoba umpan pilus galapung ikan mas ala Ali Topan Strike.